Kan Fahir bersama dengan pemenang pingat gangsa acara 100 meter di Sukan Asia Hangzhou, Azim Fahmi. So kita nak tanyakan lebih lagi lah mengenai kejayaan yang menakjubkan ni. First kali, macam mana perasaan bangun sebagai orang kata mendapat gelaran terpantas, ketiga terpantas di Asia? So firstly, feel so amazing sebab saya rasa yang akhirnya saya dapat buktikan sesuatu kepada semua orang yang saya punya performance bukan hanya sekadar atas kertas, dan saya akhirnya dapat deliver medal untuk negara. So hari ini saya rasa yang it's also build up my confidence to race in the 4x100 meters tomorrow. So hopefully insyaAllah kalau ada rezeki lagi, kami akan cuba yang terbaik untuk deliver another medal for our country lah. Ramai sebenarnya nak tahu apa rahsia Azim yang untuk berada di tahap sekarang ni dalam usia yang masih muda. Rahsia bagi saya sebenarnya tak ada orang kata yang fancy pun nak dikompakan dengan mana-mana atlet. Just for me, saya rasa rahsia saya yang paling terbesar adalah bantuan doa lah daripada semua orang. Sebab before saya race pun, saya minta all my family members untuk doakan saya. Dan saya pun ada tweet juga untuk meminta sokongan dan juga doa daripada rakyat Malaysia. Sebab bagi saya sebenarnya, jika ramai yang mendoakan kita, insyaAllah benda tu akan sangat membantulah, kan? Sebab secara tak langsung, kalau kita dapat go through dengan positive comments pun dapat build up kita punya confidence. And yeah, itulah benda yang saya rasa rahsia daripada saya sendiri, and saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang mana mendoakan kejayaan saya semalam. Mungkin ramai yang tak tahu apa perjalanan ataupun pengorbanan Azim sendiri yang Azim tak share, ataupun orang hanya nampak kejayaan, orang tak tahu di belakang tu apa susahnya sebenarnya. So sebenarnya macam mana nak cakap, saya untuk tahun ni memang merupakan satu tahun yang mencabarlah untuk saya, sebab yang mana saya baru adapt dengan new environment dekat negara orang, have a new training team apa semua. And for this year pun saya dah lari untuk 10.2 second more than 7 times, which is for me consistent. But still there's a lot of people out there who wants to see me run sub 10 second very soon. Tapi untuk saya, alhamdulillah untuk tahun ni memang perjalanan yang sangat orang kata mencabarlah, dengan ada injury, berkelana di tempat orang, berjauhan dengan family, kurang motivation. But then saya rasa itu adalah membezakan perjalanan saya dengan orang lain dan macam mana saya adapt dengan benda tu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur dengan bantuan daripada support crew daripada universiti sendiri, daripada bantuan MSN, ISN dan juga rakan-rakan seperjuangan. I'm so happy lah to share this beautiful moment with all the fellow Malaysian. So, bila dah berada di tahap ini, selepas 41 tahun, bukannya mudah. All eyes on you sekarang ni. Ada rasa takut, ada rasa tekanan tak bila mana orang sentiasa nak inginkan yang terbaik, orang sentiasa nak high expectation diletakkan di bawah Azim? So bagi saya sekarang, saya dah tak takut dengan benda tu. Saya lagi takut sebelum ni sebab yang mana saya tak pernah deliver apa-apa untuk Malaysia. Dan mana waktu tu orang masih lagi mengharapkan saya dapat lakukan sesuatu untuk negara. Tapi sekarang alhamdulillah saya dah berjaya menempatkan diri saya dalam tiga terbaik Asia. So alhamdulillah selepas ini saya pun akan boleh kata dipandang oleh negara-negara lain, yang mana saya juga boleh perform pada major championship. And yep, ini sedikit sebanyak memberi saya semangat untuk bertanding lagi di masa akan datang. Dan macam kita tahu sekarang, I'm still not the fastest in Southeast Asia. I'm still not the fastest in Asia. So our goal is to conquer the continental first before kita menuju ke era world lepas ni. And hopefully lepas ni saya akan cuba yang terbaik untuk bersaing dengan the youngster from Thailand. Okay. So bila Azim cakap macam tu kan, setiap atlet ni ada orang kata bangun, jatuh dia, kesusahan dia, kepayahan dia. Ada ke momen-momen yang Azim ingat sendiri yang membuatkan Azim rasa okay, this is my why? I think my biggest why is when I failed to deliver medal during
Southeast Asian Games in Vietnam, mm-hmm. where I false started and disqualified from the race, mm-hmm. right before I compete. Sebab saya disqualified waktu semifinal dan bukan final. Mm-hmm. And for me, itu adalah orang kata detik hitam lah dalam saya punya career. Yang mana saya baru saja nak naik waktu tu, tapi tak berjaya menunjukkan apa-apa pun. Dan masih dipersoalkan saya punya performance sehingga sebelum saya berjaya memenangi medal lah. Okay, last one. Mungkin kata-kata untuk Malaysia yang dah lama menyokong Azim dan inginkan Azim sentiasa berada di atas. So, my words to all the fellow Malaysian yang sentiasa support saya. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Dengan bantuan doa daripada kalian membuatkan saya berada di mana saya sekarang. Terus doakan saya, terus doakan semua atlet Malaysia yang bertanding dan akan berada di mana-mana kejohanan selepas ini. And saya berjanji saya akan cuba sehabis baik. Give me couple more years and I will prove again that I can be on the world stage. Terima kasih. Okay, sekali macam ni. Oh, kan? Cuba macam tu. Sana. Macam ni? Eh. Ah, kena.